tapi Kang Demas selingkuh dengan istrinya orang. Ada Kapolres istrinya selingkuh dengan Kasat dan lain sebagainya. Aku anggota Polres kita diewer-ewer sampai Polda Jatim. Tidak masalah. Tidak hanya perform moralnya benahi dulu. Kalian-kalian kita kan sudah pernah berikrar itu, ikrar pada Jawa Tengah. Tidak akan melakukan perbuatan tercela yang apa bisa ikrar itu juga. Yang mengibatkan komplain masyarakat yang itu dapat menurunkan citra Polri atau harapan masyarakat. Dan ini terutama kan di seluruh jajarannya anggota kita, sehingga kalian melangkah itu mikir, saya sudah berikrar, saya sudah bersumpah untuk anggota Polda Jawa Tengah untuk tidak melakukan BHV yang menyimpang, tingkah laku yang menyimpang, menyakiti hati masyarakat. Jangan terlena. Jelas rekan-rekan sekalian, untuk tidak dilakukan pada anggota kita. Kami minta nanti dua kasus ini Kabid Propam dan Pak Irwasyah hari ini kita tuntaskan antara SDR. Sudah saya perintahkan Kapolres malam itu langsung ke Jalan itu dan tempel semua itu datang, teleponnya semua tinggal yang jelas. Dan ini bentuk daripada mengingatkan kembali bahwa tugas polisi itu sangat mulia. Jangan kotori institusi kita. Bisa kira-kira anggota kita. Bisa dilaksanakan rekan sekalian. Perwira kendalikan anggota, senior kendalikan juniornya. Setiap melakukan kegiatan, lakukan APP, jangan meremehkan, namanya APP itu jangan diremehkan. APP itu dijelaskan jangan biasa-biasa. Biasanya itu kayak gitu, tidak begitu, sampai sedetail mungkin. Jelas APP saya, kalau nggak jelas tanyakan. Kalau nggak jelas tanyakan, kalau sudah jelas geser anggota, mengerjakan apa. Kemudian cek di tempat kerjanya, baik itu fungsi pembinaan komporasan, cek apakah APP-nya itu sudah dilaksanakan belum. Pada saat APP tentang tugas pokok itu, evaluasi di lapangan, datang ke lapangan, cek anggota di lapangan. Setelah selesai tugas, lakukan evaluasi pelaksanaan tugas. Kan begitu. Sehingga anggota itu termotivasi, terawasi, termonitor. Kalau dia mengatakan tingkah laku yang menyimpang, dia terkendali.